Hari ini kita mau pasang spanduk untuk jok motor kita. Ini ukurannya 4 meter 30. Ini kita pesan dengan harga Rp150.000. Nah, seperti ini. Wow, lengket dan. Waduh. Lengket belakangnya. Lama enggak dibuka dan. Wah. Nah, seperti ini, guys. Bisa dilihat enggak nih? Ini 4 meter 30 cm nih. Lebarnya ke bawahnya 1 meter, panjangnya 4 meter 30 cm. Wah, bahaya juga ini. Ini sudah 1 minggu saya bikin ini. Nah, kita buka dulu. Nanti kita pasang, guys. Nah, ini sebagai bentuk promosi kita, servis jok Fauzan Tenggarong. Nah, ada dua alamat saya cantumkan di sini. Ganti kulit, ganti busa, ganti fiber jok. Tambah busa, jual jaring jok. Nah, yang penting ini buat kalian untuk mengetahui jejak langkah saya di dunia YouTube. Ini channel YouTube saya, servis jok Tenggarong. Facebooknya Variasi Jok Motor Tenggarong. TikToknya ada Om Jok di sini ya. Kita akan pasang di sana. Nah, ini sudah saya pasang kaso 35 lebarnya. Nanti kita ambil rekaman dari seberang sana. Tuh, dari rumah sana. Kita akan pasang, guys, hari ini untuk usaha kita yang ada di jalan AM Sangaji Kampung Baru. Ya, kita pasang. Feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I wanna be the greatest. Everybody on their fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for 1,000 faces. Hey, give me that crown. Get in my way and you'll be put down. It ain't your place, all this my town. If I want that shit, then I'll get it right now. I'm losing it, the noose it fits. I'm losing shit, a stupid myth. You choose to live. Nah, spanduknya setelah terpasang seperti ini keadaannya. Jadi dia ada dua warna. Dan kita... Ah, kenapa? Kita langsung lihat. Jadi kemarin kita kedatangan busa. Ini pergantian busa ini. Sama kulitnya dikenakan dana Rp250.000. Nah, yang kemarin kita datang busa sekitar 150 unit. Ini busanya seperti ini dan fibernya ini Narita, ada berapa? Satu, ada 5. Punyanya Mio M3 atau Mio Soul. Sama ini. Dan kulitnya satu roll. SBTech satu roll nih, SBTech satu roll. Busanya ada 50 pasang. Dan ini sarung motor. Sarungnya ya, pembungkusnya maksudnya. Dan ini
TDR yang press tanpa emblem, dan ini Scoopy ada 100 unit. Sepeda temanku ya. Ya. Itu ya benar. Oh ya, berapa? 30. Ini panas ya. Kita tukang jamu datang, guys. Oh, enggak ada uang kecil nih. Oh, ini penggantian busa. Ya. Ya. Itu ya apa tuh ulayannya ya? Di apa tuh? Enggak dikencangi. Apa tuh? Soalnya ya kalau aja lajunya. Oh. Oh ya, makasih ya. Laju ya. Itu ulayannya ya. Punya kelas. Punya temanmu kah? Iya. Enggak bisa ya. Hah? Enggak bisa. Enggak ada alatnya. Ya, mungkin sekian dulu guys. Jadi separuh yang dipasang seperti ini. Ini penampakan dari belakangnya ya. Dan nanti kita akan memberikan tulisan channel YouTube saya di sini. Nah, lumayan harganya itu yang pakai LED itu sekitar 2.300.000. Ini 2.300.000. Oke guys, sekian dulu videonya. Ini bagian busa kita yang kemarin. Dan jangan lupa like dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.